Jadi kalau kita lihat kondisi apa namanya para penyidik yang dua orang itu ketika si orang yang diundang ini Pak Arvin Smith ini nyerahin diserahin surat itu, kita lihat posisi tubuhnya kebanyakan menekuk condong ke arah depan. Ya wajar sih kondisinya kan dia bersila ya, tapi kondisinya itu kemudian agak menunduk seringan, namanya agak menunduk. Ini bukan posisi orang yang sedang menjalankan tugas dan dilindungi undang-undang dan untuk menyerahkan selesai gitu. Tetapi orang kayak orang dengerin ceramah, kayak orang ngikut. Jadi kecenderungannya orang ini adalah lebih submisif dibandingkan orang di depannya. Itu yang menurut saya sepertinya dikomentari oleh mungkin Pak Presiden Jokowi. Ya kalau datang aja nggak apa-apa, bukan sowan lah. Datang itu nggak sowan. Datang itu nyerahin surat, menjelaskan kondisinya seperti ini, dan ya sudah, kalau misal surat panggilan, ya panggil nanti ngomongnya di sana. Tidak perlu ada penjelasan di TKP, gitu loh. Tapi ini kan enggak, perlu dilakukan penjelasan-penjelasan, didengerin, dan kepalanya nunduk lagi. Kalau kita lihat bareng-bareng, lihat aja. Kira-kira kesannya kayak gimana sih? Terus kedua tangannya megang mainin tangan, dikatupkan dua tangan satu sama lain. Ini istilahnya holding gesture itu adalah biasanya orang yang nervous itu posisinya seperti ini. Jadi orang yang nervous itu posisinya seperti ini. Jadi dia tangannya perlu pegangan gitu loh, kayak megang-megang. Karena kalau enggak ya dia diem, tangan entah di paha, entah pegangan juga enggak apa-apa, tapi enggak digerak-gerakin gitu terus. Gitu. Terus kadang-kadang nunduk, kadang-kadang ngomong, segala macam itu yang terjadi. Ya, jadi kalau buat saya dua orang ini benar-benar kondisinya tidak menunjukkan bahwa dia sejajar, bahkan istilahnya bisa kayak dikategorikan bahwa kayak submisif tadi di bawahnya Bahar Smith, kira-kira seperti itu. Kewibawaan itu kan opini. Jadi kewibawaan menurut saya bisa jadi kewibawaan berbeda menurut polisi. Bisa berbeda menurut polisi pun bisa beda. Misalnya menurut si Kombes A kewibawaan adalah begini, Kombes B kewibawaan adalah, boleh saja beda-beda. Cuman ketika saya misalnya duduk di hadapan seorang terus kebanyakan nunduk, terus ngangguk-ngangguk, itu kan berupa kecenderungan untuk persetujuan, menundukkan diri saya di hadapan orang di depan saya, bukan menatap gitu, tatapan mata dengan mata, kayak teman dengan teman ngelihat mata, bukan nunduk. Teman sama teman tuh enggak, sejajar tuh enggak nunduk loh, sejajar tuh natap melihat. Ya, kayak misalnya saya seorang misalnya katakanlah AKP gitu, di hadapan saya ada kombes, saya akan siapa? Saya akan nunduk kayak gitu. Tapi ketika polisi sedang menghadapi masyarakat dan harus menghadapi sebuah keadaan, dia kan ngelihat lah, matanya langsung ngelihat gini dengan eye contact. Ini kan bisa dilihat, yang terlihat seperti apa. Ya, sesederhana, dan tugas menyerahkan surat itu memberikan penjelasan titik, mendengarkan nggak harus nunduk, harus ya terus. Kayak gitu nggak harus. Ya mungkin kalau videonya sepanjang itu nunduknya cuma 2 menit, sementara di situ setengah jam gitu. Tapi yang terlihat dari video tadi seperti itu. Kalau saya hanya bicara tentang kebencian, titik. Itu buat saya teknik komunikasi yang bagus, keren. Untuk apa? Nanam ide di kepala orang gitu, untuk setuju. Ngomongnya caranya gini. Ini adalah kebencian. Tek, orang nunggu. Apa kebencian apa nih? Gitu. Begitu nunggu. Orang udah siap dengerin, dikasih kebencian terhadap kezoliman, sehingga orang akan, oh iya gitu. Akan begitu, ini teknik komunikasi tingkat tinggi.